Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ini sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan sebuah hadis qudsi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda dan baginda sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arid illa ma kasawtuhu fastaqsuni aqsukum ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu turri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma nafasa zalika min mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla wahidin mas'alatahu ma nafasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya amwalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayra falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Ini merupakan sebuah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat seperti mana yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya, ya ibadi. Dan kita tahu bila mana Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia dengan kalimah hamba, maka itu adalah sebaik-baik panggilan Allah kepada hamba-Nya. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanallazi asra bi 'abdihi, Allah SWT menyatakan maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya di situ
adalah kepada Nabi SAW. Maksudnya Allah tak gunakan, Allah menjalankan Muhammad, tapi Allah mengatakan aku mengangkat, aku menjalankan perjalanan malam untuk hamba. Maka para mufasir mengatakan kalimah hamba adalah sebaik-baik panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Kerana penghambaan itu adalah satu hakikat penghinaan diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suka jika nama-nama makhluk hambanya dinamakan dengan abdu. Contohnya Abdullah, Allah SWT bagi tahu dalam Nabi SAW bagi tahu dalam hadis dua nama yang Allah SWT suka dinamakan kepada hambanya, iaitu Abdullah dan Abdurrahman. Hamba kepada Allah dan hamba kepada Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia dengan Allah mengatakan wahai hambaku. Maka itu adalah sebaik-baik panggilan Allah kepada hambanya. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mampu untuk bertindak zalim. Kerana Allah yang memiliki dunia ini. Tetapi Allah menyatakan kepada hamba-hambanya, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi mana-mana hambanya. Dan apa yang berlaku kepada diri hamba itu adalah kerana kezaliman diri mereka sendiri. Dan sesekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertindak zalim kepada hamba-hambanya kerana Allah telah mengharamkan sifat zalim itu pada dirinya. Maka kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman atas dirimu dan aku telah mengharamkan kezaliman antara kamu. Allah mengharamkan sifat zalim pada dirinya dan Allah mengatakan zalim itu haram di antara kalian. Maka kata Nabi SAW, Allah mengatakan, maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Sebab tu orang yang dizalimi dosanya, doanya tidak ada hijab di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah. Kerana Allah mengharamkan zalim kepada hambanya. Barang siapa yang dizalimi, sekiranya mereka berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terus angkat doa mereka. Maka sebab itu Nabi Allah SWT menyatakan, maka janganlah kamu sekalian saling melakukan kezaliman. Dan sering sekali saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan bahawa dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Allah boleh ampunkan dosa-dosa kita. Tetapi dosa kita sesama manusia, kita menzalimi manusia, sekiranya dia tidak memaafkan dosa kita, bawalah kita hingga ke hari akhirat. Sekalipun telah dijamin sebagai ahli syurga, tetapi sekiranya ada lagi sangkut paut kehidupan kita dengan manusia, maka dia akan tertahan sehinggalah kita selesaikan urusan kita sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Wahai hambaku, Allah menyeru kepada hambanya, kamu semua adalah sesat kecuali sesiapa yang aku berikan petunjuk. Maka kata Allah, maka mintalah petunjuk kepadaku, nescaya aku akan memberikan kamu petunjuk. Semua manusia yang ada di muka bumi ini semuanya sesat sekiranya tanpa hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu setiap kali kita dalam solat, kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan kita diminta oleh Nabi SAW untuk sentiasa meminta petunjuk. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan petunjuk ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Manusia hidup tanpa petunjuk maka dia akan sesat. Dan manusia yang hidup dengan petunjuk maka dia akan dapat ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka dengan sebab itu Allah perintahkan kita sentiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita minta dengan Allah setiap kali kita berada dalam solat, dalam bacaan Fatihah kita, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kita petunjuk. Kerana tanpa petunjuk Allah maka manusia itu akan berada di dalam kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyeru hamba-Nya, wahai hamba-Ku, kamu semua berada dalam kelaparan kecuali sesiapa yang aku berikan kepadanya makan. Maka mintalah makanan kepada-Ku, nescaya aku akan berikan kamu makanan. Yang kedua, Allah menyatakan kepada kita bahawa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dia akan kelaparan. Kita tengok bayi yang baru dilahirkan, dia akan menangis, kan? Baby ini, siapa yang ada anak kecil dia menangis, sama ada
Tiga perkara ni dia menyebabkan dia menangis. Kalau kita perasanlah, kalau kita tengok siapa yang ada anak kecil. Yang pertama, dia menangis kalau dia lapar. Yang kedua, dia menangis kalau pampers dia penuh. Sama ada dia kencing ataupun berak. Yang ketiga, kalau menangis perut dia kembung. Selain daripada tu, kalau tak menangis tu, dia akan tenang je. Ha, tapi tiga perkara ni kena cek. Antaranya bila mana dia lapar. Sebab tu Allah kata manusia ini, hamba-hambaku ini aku letakkan mereka berada dalam kelaparan. Maka mohonlah kepada aku makanan. Nescaya aku akan berikan kamu makanan. Maksudnya dekat sini, dalam sumber rezeki kita yang kita perlukan, permohonan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala nak kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap hajat kehidupan kita. Allah merayu kepada kita, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini aku jadikan berada dalam kelaparan, maka mintalah makanan kepadaku, nescaya aku akan berikan kamu makanan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil manusia. Allah kata apa? Wahai hamba-hambaku, kamu semua adalah berada dalam keadaan bertelanjang, kecuali sesiapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan berikan kamu pakaian. Tak ada lagi kita dengar orang yang lahir daripada perut ibu dia siap berpakaian. Tak, lahir dalam keadaan bertelanjang. Dan ini juga hakikat yang nanti kita akan lalui bila mana kita dikembalikan oleh Allah setelah mana azab kubur nanti. Kan? Nabi SAW dia bagi tahu dekat Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, di hari akhirat kelak bila mana kalian dibangkitkan, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Yang lelaki tidak bersunat, tanpa beralas kaki. Kemudian Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah pada waktu ketika itu mereka akan saling pandang memandang? Dah bukir semua. Maka Nabi kata, tidak, kerana ketika itu waktunya terlebih dahsyat daripada itu. Keadaan ketika itu kita tidak pedulikan orang dah. Yang penting adalah diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian aku lahirkan dalam keadaan bertelanjang, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan berikan pakaian kepadamu. Maksudnya di sini apa? Banyak para ulama mentafsirkan telanjang dalam telanjang hakikat yang sebenar ataupun telanjang dalam keadaan keaiban-keaiban yang ada pada diri kita. Kan? Kadang-kadang dia tak panggil pun ditelanjangkan, tapi bila dia cerita segala keburukan dia, orang kata seolah-olah saya ditelanjangkan. Tak ada langsung apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menutup keaiban itu dengan memberikan kepada kita pakaian. Nabi Adam AS bila mana diturunkan ke muka bumi dalam keadaan tidak berpakaian, maka diambilnya daun-daun menutup pada tempat-tempat yang dirasakan perlu ditutup. Maka itu fitrah hidup manusia, ada rasa malu yang perlukan kepada menutup keaiban yang ada pada dirinya. Maka pada siapa kita nak minta supaya ditutup keaiban kita? Maka Allah kata, mintalah kepadaku, nescaya aku akan pakaikan pakaian kepada kalian. Tertutuplah segala keaiban kita. Kalau tak ada pakaian, kan? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, wahai hambaku, kamu semua melakukan kesalahan pada waktu malam dan siang hari, dan aku ampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, nescaya aku akan ampuni kamu. Dan Allah SWT menyatakan, tak ada siapa di antara kita yang bersih dirinya daripada melakukan dosa, sama ada siang ataupun malam. Semua orang melakukan dosa, macam saya kata tadi. Kan? Kalaulah dibuka segala aibat-keaibat yang kita lakukan, tak ada orang nak dekat dengan kita. Ada seorang ulama hadis menyatakan, kalau setiap kali kita buat dosa, dosa itu akan meninggalkan bau pada badan kita, nescaya tak ada orang yang sanggup duduk sebelah kita kerana busuknya bau badan kita disebabkan dosa-dosa kita. Tetapi Allah menutup keaiban kita. Kan? Allah tak buka. Sebab tu keaiban diri ini jangan diceritakan pada orang. Keaiban diri ini jangan dipamerkan pada orang. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak cerita, saya dulu macam-macam saya buat. Cerita benda-benda muda dia. Kan? Itu aib diri Allah dah tutup. Tak ada siapa tahu tentang aib kita. Kenapa mesti kita nak buka? Maka ditutup keaiban itu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang melakukan
melakukan dosa pada siang dan malam hari, maka segera dia beristighfar kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah. Maka kata Allah, maka aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, sesungguhnya tidak ada mudarat yang dapat kamu lakukan kepadaku sebagaimana tidak ada manfaat yang kamu mampu berikan kepadaku. Kalau kita nak berikan mudarat kepada Allah sebagaimana yang berlaku kepada Namrud yang cuba untuk panah Allah, mana Tuhan aku nak panah? Hamba-hamba yang tidak menggunakan akal fikirannya cuba nak merosakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana China mau mencipta matahari sendiri, akhirnya makan diri, nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau kamu nak lawan aku, kamu nak memudaratkan aku, aku tak nak sembahyang, biar Allah SWT mudarat. Aku tak nak taat perintah Allah, biar Allah SWT rugi. Adakah akan rugi kepada Allah SWT? Ataupun kita nak beri manfaat kepada Allah, aku nak sembahyang lebih-lebih, nak berdoa, nak zikir supaya Allah lebih mulia. Kita buat segala benda baik, kita nak Allah lebih jadi baik. Maka kata Allah, manusia ni silap. Kan? Allah Subhanahu wa taala tak perlukan kepada doa kita, sembahyang kita, solat kita, puasa kita untuk Allah jadi mulia. Allah tak perlukan kepada zikir-zikir kita, pujian-pujian kita untuk Allah jadi mulia. Tak seperti manusia, manusia perlukan orang puji dia, ampung dia baru dia boleh rasa hebat, tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, sesungguhnya tidak ada mudarat yang dapat kamu lakukan kepadaku sebagaimana tidak ada manfaat yang kamu berikan kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin yang berada dalam keadaan paling bertakwa dalam kalangan kamu, nescaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Allah kata, mula daripada Nabi Adam, makhluk pertama, manusia pertama dijadikan, sampailah makhluk yang terakhir mati pada hari kiamat, semuanya taat atau perintah Allah, puji Allah. Katalah sehari berjuta-juta kali, apakah akan naik darjat Allah? Apakah akan naik kemuliaan Allah? Sesekali tidak, kata Allah. Allah tak perlukan kepada kita, kita yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak nak solat, kamu tak nak puasa, itu antara kamu. Aku boleh jadikan orang lain yang boleh nak taat dan patuh pada perintah aku. Itu satu kerugian kepada kita. Bila mana kita tak mentaati perintah Allah, kita rasa Allah akan rosak, Allah SWT akan rendah. Tak, selama-lamanya tidak. Sebab tu Allah kata, manusia yang pertama sampai akhir, kumpulah semua pun nak beri manfaat kepada Allah, sedikit pun tidak terjejas apa yang ada pada Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyatakan, wahai hamba-Ku, seluruh manusia meliputi orang pertama hingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin berada dalam keadaan paling jahat dalam kalangan kamu, nescaya hal itu tidak akan mengurangi daripada kerajaanku sedikit pun. Begitu juga sebaliknya. Pakat amai-amai, kita tak payah sembahyang, kita tak payah zikir Allah, biar Allah hina contohnya. Seperti mana yang didakwa oleh selain daripada agama kita yang tak beribadah kepada Allah, dia sangka dia sembah tok peka, dia sembah apa, Allah SWT akan jatuh. Tidak sama sekali. Sebab tu kemuliaan Allah SWT tidak memerlukan kepada kita, kita yang perlukan Allah SWT. Kita puji Allah, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita tak solat, kita tak puasa, kita tak ingat Allah, keburukan itu akan kembali kepada kita. Sedikit pun dia tidak akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyatakan, wahai hamba-Ku, wahai hamba-Ku, sekiranya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin berada di sebuah bukit, lalu kamu meminta kepada-Ku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, nescaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada-Ku. Kemudian Allah kata, kumpulkan semua daripada Nabi Adam, daripada kalangan jin dan manusia, kumpul duduk dekat satu bukit, minta dengan Allah hajat masing-masing. Allah berikan setiap yang minta itu apa yang dia nak. Orang ni nak 2 juta, orang ni nak rumah, orang ni apa, semua Allah bagi. Allah kata, sedikit pun tak akan kurangkan pada aku. Tak seperti manusia, kita ada 1 juta, kalau 1 juta orang duduk depan kita minta 1 ringgit seorang pun habis 1 juta kita, kan?
Saya ada suara, saya bercakap puji-puji orang, habis suara saya. Sebab kita makhluk daif, tetapi tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya selalu bercakap doa itu adalah senjata orang Islam. Kita memang rasa tak boleh buat apa-apa pada Palestin, tapi kita ada doa. Doa tak setiap kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Seramai-ramai manusia yang ada, mesti ada doa yang mustajab. Allah akan tanya kita di hari akhirat kelak, selepas kita mati dan kita dibangkitkan, apa yang kau buat untuk Palestin? Aku hanya berdoa ya Allah. Lepas, kalau doa pun tak buat tapi kata sayang Palestin, keluarkan seringgit untuk donation pun tak boleh, apa yang kita boleh? Kan? Maka ini semua pertanyaan ini akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Yang berkuasa dengan cara yang berkuasa, yang tidak ada kuasa, dia ada doa sebagai senjata. Sebab Allah SWT tidak akan kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah bila mana kita meminta kepada Allah SWT. Kemudian kata Allah SWT, hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kata Allah, kecuali bagaikan sebilah jarum yang dicelup di dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kamu akan diperhitungkan untuk kamu, kemudiannya diberi balasannya. Siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang mendapat selain dari itu, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka Allah kata, apa yang ada pada Allah, umpama kita pergi tepi laut, bawa jarum, kemudian kita ambil air lautan itu, kita tengok apa yang ada dekat jarum itu, berapa titik yang ada. Titik itu milik kita, yang selautan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih daripada itu. Ini cuma permisalan yang didatangkan oleh Nabi untuk memahamkan manusia. Kan, kalau siapa yang belajar ilmu psikologi, ini antara benda. Sebab bukan mudah nak fahamkan orang ni. Kalau tak didatangkan contoh, dia tak faham. Oh, dia nak kena, oh contoh macam tu. Ha, semalam saya ada terangkan kat pelajar-pelajar saya, macam mana soalan yang akan keluar. Dia tak faham. Kita buat contoh 2-3 kali, awak buat macam ni, macam ni. Ah, baru dia nampak. Sebab tu Nabi datangkan contoh. Nabi nak katanya, Allah Subhanahu Wa Taala ni hak milik Allah. Umpama kita bawa jarum tepi laut, kita celup air laut tu dengan jarum tu, berapa titik yang ada dekat jarum tu? Itu yang ada pada kita, yang selautan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penutupnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Buat sebesar zarah kebaikan, Allah akan hitung. Buat kejahatan sebesar zarah, Allah akan hitung. Jangan takut. Semua benda itu Allah catat. Sebab tu saya dah suruh kata bahawa catat ini penting sebagai bukti. Sebab manusia nanti bila ke akhirat kata, mana bukti? Siapa yang kata aku buat? Allah kata, ni ada pencatat. Sebab tu berhutang kena tulis. Tiba-tiba orang tu tak nak bayar hutang kita, siapa bukti? Mana tulis? Kita berkata tak dihitam bukti. Ha, sudah. Masuk mahkamah pun kalah. Kan? Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala penutupnya, barang siapa yang dapat kebaikan dari Allah, maka Allah kata, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita nikmat, keamanan, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya Allah datangkan keburukan, maka jangan kita menyalahkan orang. Lihatlah keburukan itu kerana diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah zalim. Sebab tu kena sentiasa berulang-ulang doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami yang menzalimi diri kami sendiri. Allah tak pernah zalim dekat kita. Apa yang berlaku dekat dunia adalah kerana kezaliman manusia itu sendiri. Maka mintalah keampunan kepada Allah. Kalau Allah tidak mengampunkan kita, maka kita akan tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pengajaran kepada kehidupan kita. Kita sangat-sangat memerlukan Allah di saat-saat akhir zaman ini. Pergantungan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita dan para jemaah semua. Jangan berhenti berdoa kepada Allah untuk keselamatan dan keamanan dunia, dan doa kita ini akan memberi manfaat, kalau tidak kepada mereka tetapi kepada diri kita sendiri, sebagai usaha kita kepada Allah mengangkat tangan berdoa supaya Allah menurunkan bantuan dan pertolongan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada orang Islam, sebagaimana Allah kembalikan bumi Mekah kepada Rasulullah, begitulah Allah akan mengembalikan bumi Aqsa kepada umat Islam.
Islam di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah berkati segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang kelemahan saya sendiri mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.